Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Di sini saya tidak akan menampilkan pesawat yang pertama. Di sini di pesawat yang pertama saya memberikan klik kanan lalu linkage dan di sini adalah pesawat 2. Oke. Dan jika saya test movie maka pesawatnya tidak akan keluar dan di pesawat F saya klik kanan dan linkage dan di sini adalah pesawat. Oke, jika saya hapus pesawat yang ini, dan saya test movie, maka saya sudah mempunyai pesawat yang berada di tengah. Seperti itu. Dan jika saya masuk di pesawat F dan saya memberikan ini actionnya saya matikan di sini. Dan test movie, maka saya sudah mempunyai api yang semacam ini. Dan ini adalah dorongan pesawat nanti. Saat maju diklik, dia akan keluar semacam ini. Oke, konsepnya semacam itu dan saya rasa keren. Sekarang kita lanjutkan untuk memberikan script di pesawat. Saya mengaktifkan lagi yang ini. Dan saya menuju ke scene 1 dan di scene 1 saya sudah mempunyai beberapa perintah semacam ini dan saya mengganti di AS pesawat. Di AS pesawat saya memberikan di right dan left. Saya hanya memutar pesawat. Konsepnya semacam itu. Dan saya memberikan satu variabel di sini di tampilan pesawat. Saya memberikan variabel yaitu putaran. Di putaran saya memberikan mungkin 1. Oke, di pertama saya memberikan 0. Putaran 0 dan saat di klik left saya memberikan pesawat atau mungkin this dot rotation dan sama dengan plus main di sini adalah main 1. Oke, jika saya test movie kiri maka akan bergerak ke kiri. Seperti itu. Dan kanan masih belum mempunyai fungsi dan di kanan saya memberikan ini juga, saya copy dan saya paste. Dan saya memberikan plus 1. Jika sekarang saya test movie, saya sudah mempunyai perputaran di kanan dan perputaran di kiri. Oke, semacam itu. Dan di belakang, saya tidak mengaktifkan yang belakang. Saya hanya mengaktifkan yang up, di atas, dan down-nya saya hilangkan. Daun saya hilangkan dan di up adalah pendorong tadi. Oke, seperti itu. Oke, di up saya memberikan mungkin pendorong. Pendorong sama dengan 1. Seperti itu dan saya memberikan perintah this dot go to and play. Dan di go to and play, saya akan memberikan ini. Jika klik 2 kali, dan di sini ada 5, saya memberikan go to and stop 5. Oke, saya memberikan go to and stop 5. Saya kembali ke scene, dan saya masuk di AS2 pesawat. Dan, oke, stop. Saya memberikan 5, di frame 5. Jika saya tes movie dan saya tekan up, saya sudah mempunyai semacam itu, ada pendorong dan sudah nyala pendorongnya, cuman kita tidak mendapatkan pesawat itu maju dan kita di sini membutuhkan animasinya kemana, arahnya kemana, pergerakannya kemana, seperti itu. Oke, di sini saya mau merubah putarannya. Saya hanya memberikan putaran
sama dengan min 1, dan di sini putaran sama dengan 1. Oke, putaran sama dengan 1. Lalu, saya memberikan animasinya di gerak pesawat. Di sini, saya memberikan if, dan tanda semacam ini, lalu putaran. Di putaran, saya memberikan this dot rotation plus sama dengan putaran titik koma. Dan jika saya tes movie, hasilnya akan sama. Oke, putaran kali, saya berikan kali dan koma 6. Oke, jika saya tes movie, saya mempunyai putaran semacam itu. Oke, atau saya memberikan pesawat dan test movie. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan di else-nya saya rubah. Di else-nya saya merubah di dua ini. Oke, saya copy ini. Dan pendorong 0. Lalu ini adalah 1. Dan saya memberikan putaran juga 0. Putaran 0. Oke, seperti itu. Dan jika saya tes movie, saya sudah mempunyai semacam ini dan dia hanya berputar. Tapi jika saya up, saya sudah mempunyai api yang keluar semacam itu. Cuma belum jalan maju. Oke, kita lanjutkan pemberian perintahnya di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.